prosesnya dan juga secara konsep dan lain-lain sampai kelihatan tadi di music videonya sebegitu keren ya, swagnya dapet juga gitu, silakan. Apa ya? Sebenarnya yang berkesan ya, yang sangat berkesan itu kita syuting di Bali. Okay. Pantai. Okay. Siang hari. Bulan puasa. Itu bulan puasa di kerja ini. Itu puasa itu tuh dua hari ya? Tiga hari kita puasa. Tapi tetap syuting. Jadi itu sih yang kayak, apalagi pantai kan kayak lengket, panas banget seharian dari pagi sampai sore. Jadi itu yang berkesan banget, tapi alhamdulillah lancar, gak ada hambatan. Paling cuma mataharinya aja kan, karena kita lighting yang natural. Jadi kayak mataharinya kadang turun, kadang naik. Kalau secara konsep dan juga dari sutradara siapa sih, pengen tahu juga dan secara konsep akhirnya gimana kamu bisa dapat konsep kayak gini tuh, brainstorming-nya kayak apa sih? Sebenarnya aku cuma sampein kayak aku pengen gimana caranya. Jadi itu orang baru putus kan, baru keluar dari toxic relationship. Tapi gak sedih, gak hancur. Kayak, gue mending sendiri emang daripada sama lo gitu. Gimana caranya, itu kelihatan gitu. Kayak swag aja. Itu tadi sangat amat tergambarkan. Jadi terima kasih ya Marisa, Kak Hana, Kak Bobby, dan semua tim. Ini ada hadir di sini ya? Yes. Hadir di sini. Jadi ini menceritakan juga tadi udah berasa banget juga. Terima kasih ya. Kerasa ya orang bahagia abis putus gitu. Iya, kayak putus seneng ya, gitu ya. Jadi buat ya khususnya kayak Shaky juga yang ada di sini, yang lagi ngerasain putus jangan sedih-sedih, ternyata ada opsi yang kedua itu putus seneng kok bisa. Iya, putus bisa seneng kok, tapi bisa aja. Iya, kelihatan ya, tapi nggak tahu hati. Bener ya, nggak tahu lagi-lagi. Nggak tahu nih lah, tapi ini bisa mengobati lah. Salah satu lagu yang menjadi hits di dalam album Left Road kayak ini berarti ya. Baik, dan yang pasti juga selain dalam bentuk digital juga menghadirkan Kesha merilis albumnya dalam bentuk box set. Ini boleh tepuk tangan dong ada di sebelah kanan box setnya. Kita bisa lihat mungkin sambil teman-teman media mengarahkan pandangan ke box set kita, Kesha boleh sambil dijelaskan apa aja yang ada di dalam box set ini. Teman-teman bisa dapetin apa sih, Seth? Dapetin box set ini, silakan Kesha. Jadi di dalam box set ini yang pertama ada greetings. Maaf. Apa dong? Oke. Yang pertama ada foto aku kayak gede banget. Ini isinya greetings card. Wow. Ini ucapan terima kasih aku yang pendek ya. Nanti kayak ada dalamnya dua lembar gitu. Ada lagi. Tenang. Ini ucapan terima kasih yang singkat banget dari aku dan ada foto aku yang cantik banget kayak bukan aku. Terus ada parfum. Jadi sebenarnya parfumnya ini sorry. Ini menarik nih. Iya. Keren banget kan kayak brand aku sendiri, Left Front kan gitu. Nah, kenapa parfum itu juga menarik? Yes. Jadi sebenarnya waktu itu ada beberapa pilihan. Ada gelang, terus ada USB. Karena aku pengen sesuatu yang di dalam album ini merchandise-nya gak cuma foto aja, gak cuma yang gak bisa dipakai apa-apa gitu. Foto kan kayak dilihat seneng, terus sama lo bosen kan. Aku pengen ada yang bisa dipakai. Ini kalau foto kayak Kesha sih aku agak bosan ya. Iya, nanti aku kasih 10 ya. Alhamdulillah. Ini ada parfum yang aku racik sendiri dan aku pilih sendiri. Dan ini alkoholnya rendah banget, jadi ini awet banget dipakai seharian. Kayak orang dagang banget ya. Tapi ini enggak, biar teman-teman yang punya boxer ini bisa ngerasain kedekatan. Iya, dan ini parfum aku, wangi parfum aku tuh ada 2 sehari-hari. Kayak tergantung mood aja aku pakai yang mana. Ini dua-duanya, jadi ini ada 2 pilihan. Nanti bakal ada di description-nya di Tokopedia, jadi kalian tinggal pilih. Ini dua-duanya sama-sama enak, jangan khawatir. Wah. Ini itu enaknya travel friendly. Jadi dia 10 mili, cuman kan kecil, jadi bisa dimasukin tas. Betul. Terus dia gak mau pecah, jadi beli sekarang ya. Lalu di dalamnya ada, nah ini dia CD-nya. Dari dalam ini ada greetings card, ada ucapan terima kasih aku ke semua teman-teman aku, semua tim aku di belakang layar ada di sini semuanya. Semua mantan-mantan aku juga ada di sini. Jadi kalian kalau kepo baca aja ya. Jadi ditulis semuanya ada. Karena aku berterima kasih dong. Kalau aku nggak putus, aku nggak bisa nulis lagu itu. Betul. Jadi di inspirasinya ditulis nama-nama mantan. Benar. Ya. Itu sangat amat berfungsi. Oke. Okay. Ini terus ada apa lagi ya? Ya, di dalamnya ada buku lirik juga. Buku liriknya ada juga. And then ada foto card satu. Foto card. Ini bisa kalian pajang di casing HP kalian kayak Mamba Blackpink biasanya kan kayak fotonya ditaruh di belakang. Hilangkan handphone. Bisa. Kayak isinya Lisa aja ini jangan Kesha Left Front. Kita tadi produk lokal aja. Lokal. Jadi nanti ada beberapa foto card yang berbeda. Ada 4 foto dari aku.
Jadi semoga kalian dapat yang kalian suka ya, karena ada banyak banget foto. Jadi random ya dapatnya yang random kalian? Random dapatnya. Oke. Okay. Oke, okay, berarti seluruh ini dengan kita mengadakan press conference di sini juga temanya juga menyesuaikan berarti ya? Benar, ini CD-nya cantik banget. Oke. Okay. Air. Iya benar-benar ini semuanya ada unsur yang tadi personal. Yang tadi Keisha ceritakan ya, makanya juga kita pemilihan untuk tempat press conference-nya ada di sini di Jakarta. Iya, penari latar aku di belakang. Penari latar itu lagi hiu pari. Oh, dan ini menarik ya, karena sekarang kalau kita lihat segala macam di industri musik Indonesia, kesempatan untuk mendapetin dalam bentuk fisik tuh udah sangat sudah terbatas ya. Makanya selagi ini adalah yang spesial dan optimis berarti untuk Keisha memberikan ini kepada pecinta musik Indonesia ya, Keisha ya? Optimis banget. Optimis banget ya. Karena ini kan sih. Bener, karena ini kan menjadi collectible item. Bener. Gak bisa semuanya, yes. Emang bisa ngedengerin di semua digital streaming platform. Tapi punya bentuk fisik, album fisik dari musisi yang kita suka tuh ya, beda rasanya tau. Terus fotonya juga gak ada di mana-mana, photocards itu. Hanya ada di boxer. Hanya ada di boxer.